Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak tunjuk cara tukar ni menatang ni. Ni hose custom untuk turbo ke air filter. Jadi yang lama punya ni, memandangkan yang lama punya ni dah keras dan dia punya tempat apa tu hose kecil itu pun dah patah. Jadi saya nak tukar terus, saya pakai yang custom punya besi bagi tahan lama. Macam mana benda-benda custom ni dia lebih tahan lah berbanding dengan plastik standard ni. Ok, jom kita buat. Kita cabutlah dia punya hose. Kita dah longgarkan skru tu, kita cabut je. Mana kata kurang longgar lagi, longgarkan lagi. Okey, dah tercabut. Ini yang bawah ni lah. Ah tu. Yang tu. Dia dah patah ni. Jadi saya ikat gitu je sementara. Pada punya hose yang plastik tu dah patah. Jadi saya nak tukar ni terus lah. Terus masukkan hose kat situ. Dekat sini. Okay, kita bersih-bersihkan sikit lah. Memandangkan dah buka, kita cuci-cuci sikit. Turbo punya moncong ni. Intake yang pergi kat air filter. Bagi dia berkilat. Okay, kalau kita nak servis terus turbo pun boleh. Kita pakai injector cleaner. Masukkan hose yang atas ni. Yang ni kita kena bersihkan sikit. Dia punya penanda ni. Sebab kita nak bagi hose tu rapat masuk sini. Kalau tidak, hose tu sampai sini je. Kita ambil pisau. Potong je ni. Dunia ni. Kalau nak pakai grinder pun boleh. Kalau nak cepat. Okay, nak ratakan dia, itu guna kikir. Kalau nak lagi senang pakai pisau panaskan boleh. Lagi senang lah. Tak payah nak kita nak kikir-kikir eh. Ambil pisau panaskan je. Okay, agak dia dah rata sikit tu. Bolehlah kita masukkan hose ni. Okay. Nampak dia masuk elok lah. Kalau tidak ni dia tersangkut sini. Ni dah masuk habis lah ni. Dah ketat lah. Tak boleh nak rapat lagi ke dalam. Okay, nak mudahkan lagi kerja, kita boleh tanggalkan ni. Dia punya salur ni. Salur ke air filter ni. Jadi kita nak masuk apa, kan besi tu nanti senang lah. Yang nak masuk besi tu ke apa, besi dengan hose tu ke turbo. Okay, dah buka skru tu, kita cabut lah. Goyang-goyang sikit je. Dia ada klip atas bawah eh. Kita tarik, nampak klip dia tu. Dia ada klip atas bawah je. Okay. Cover apa tu, enjin atas ni pun saya tanggalkan sebab nak senangkan kerja nak pasang hose ni eh. Sebab hose ni dia ada laluan dekat sini, dia terlindung dekat cover enjin tu. Jadi saya bukalah cover enjin tu.
untuk memudahkan kerja nak sambung hostel. Sebab hostel pun dia duduk ngam-ngam je kalau sambung ni nanti. Dia ngam-ngam je masuk. Kecuali kita tukar host yang ni lah, host yang lain. Kalau host lain tu kita boleh betul ikut sendiri. Kalau pakai host Samco kan, yang besar punya jenis macam ni, kita boleh lah ni sendiri. Boleh ikut ikut apa, ikut bentuk sendiri. Macam ni terpaksa buka lah cover ni, nak masukkan host ni. Host dia masuk kat bawah tu. Okay, yang ni dah masuk, kita kunci je. Yang ni mau kita kunci. Yang ni dia punya host ni memang akan jadi sengit eh. Sebab kalau tak masukkan betul-betul besi ni sampai hujung, nanti air filter ni akan terangkat. Jadi dia tak boleh lock air filter ni. Memang dia masuk, kena masuk ngam-ngam tu dia masuk. Dia akan sampai hujung. Yang ni pun sampai hujung. Jadi sebab kat sini dia lekuk, dia tak straight. Tu jadi host ni akan melengkung sikit eh. Dia dah masukkan host ni. Host yang kecil ni. Dia ngam-ngam je sini. Dia masuk. Nampak? Dia masuk sampai situ lah. Memang dia ngam-ngam lah bentuk dia. Dah masuk tu baru boleh kita pasang lah semua skru, betul klip apa semua ni kita ketatkan. Okey, klip-klip semua saya dah ikat ketat. Yang klip belah ni saya letak kat belah dalam sebab saya tak nak kacau kat belah ni lah. Yang klip ni saya letak belah sini sebab senang nak ikat kalau berbanding belah sana. Terpulang lah klip ni tak ada masalah, letak kiri kanan ke, ikut kesesuaian dan kesenangan kita nak buat kerja. Okey, dah settle tu kita pasang balik lah dia punya ni. Pasang balik dia punya apa, flow angin ni masuk eh, tolak eh. Lepas tu pasang balik skru dia, skru saiz 10. Memang dia punya ni pun dia buat ngam-ngam lah sampai sini. Tapi tak kena lah, tak kena dekat tu. Okey, dah siap pasang ni. Last kali kita pasang balik lah cover ni, cover enjin ni. Dah pasang cover enjin tu, settle lah kita punya proses pemasangan hose apa tu, air intake, hose air intake untuk sambung ke turbo. Jadi yang mana dah jadi koyak macam saya punya ni, macam ni nampak koyak dia punya ni dah patah. Sebab benda ni lama-lama keras plastik, dia plastik dia campur getah sikit je. Dia lebih plastik daripada getah benda ni. Dia yang kat turbo tu lah dia akan koyak, yang dekat dengan turbo sebab panas. Lalang bukalah terus ni, settle masalah pakai yang besinya lebih tahan. Kalau nak rosak hose Osamco ni, sambungan ni pun makan masa juga. Ada satu lagi jenis kita boleh pakai, kita boleh pakai yang jenis Osamco direct turun ke sini. Yang tu pun ada jual juga. Nak pakai jenis tu pun boleh, nak pakai jenis yang boleh, harga lebih kurang sama, satu lebih ke. Okey, sekian dulu video kali ini, jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.